Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa yang aku nak bebel hari ni adalah aku nak buat kesinambungan terhadap Besi Daily yang sebelum ni, iaitu tentang pemilihan penyamun Tarbus sebagai CEO Finas, iaitu Ui. Kalau tengok video aku ni lah kan, aku rasa kalau diingat suatu aku membuat penilaian luaran bagi akademi beliau tu, mungkin dia tahu apa yang aku cakap ni adalah benar. Dan kalau dia nak nafikan tu pun tu hak dia, insyaAllah Allah tu ada. Okey, tapi bagi aku pemilihan Saham ni memang satu tindakan yang tidak bijak daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia, iaitu Gobin eh. YB Gobin, awak tak mungkin awak tak ada pengalaman untuk YB Gobin tak ada pengalaman dalam menilai pekerja-pekerja yang akan dilantik bekerja di bawah satu organisasi ataupun agensi Tapi awak adalah seorang yang mempunyai ilmu dan tahu tentang undang-undang, dan awak mempunyai pemain-pemain industri yang telah duduk satu meja dengan awak dan memberitahu masalah dalam industri. Dan aku rasa kau pun telah dibeli lah, Gobin. YB Gobin, kau pun telah dibeli lah. Aku mendapat tahu yang ada satu individu, Datuk Paduka ke apa, yang menjadi tukang sate mencanangkan nama Ham ni. Tapi wallahualam, mungkin salah, tapi itu yang sekarang tengah kecoh dalam industri kita. Dan penyamun-penyamun ni memang tak akan duduk diam selagi apa mereka tidak ada orang yang mereka percaya, yang mereka boleh jadikan kambing ataupun babi tonyok duduk sebagai ketua di Finas. Kerana mereka-mereka ni tidak pandai mencari duit secara sah ataupun secara halal. Yang mereka tahu menghabiskan dana-dana yang ada, yang sepatutnya pergi kepada pembikin filem pertama, ataupun dana-dana ni boleh diagih-agihkan untuk pembangunan industri rumah sinema satu Malaysia bagi memotong skim wajib tayang yang telah dijalankan di Malaysia pada waktu ni. Dan pemilihan adalah satu kesilapan paling besar Menteri Komunikasi dan Multimedia ni, dan aku menyokong penuh tindakan komuniti filem komuniti filem Titiwangsa yang sekeras-kerasnya menentang pencalonan sebagai CEO Finas. Dan rata-rata tahu ni punya background bagaimana, apa masalah dia, dan apa yang akan masalah yang akan diwujudkan oleh beliau sekiranya beliau diberi kuasa begini. Dan ramai pembikin-pembikin filem yang dahulunya wallahualam minta-minta tidak berlaku kepada pemain-pemain industri yang menghentam kerana filem-filemnya tidak ada mesej dan tidak memberi manfaat pada industri. Dan seterusnya, rakan-rakan beliau yang menjadi tukang sate mengipas Menteri Komunikasi dan Multimedia dan mencanangkan nama Ahmad Idham ni, sememangnya akan senyum lebar. Dan kita boleh lihat perubahan sikap pegawai-pegawai di Finas selepas ni akan mengipas demi kerja mereka. Kerana mereka ni takut, kerana mereka dah berada dalam comfort zone. Korang boleh tengok balik video pasal comfort zone yang aku cerita sebelum ni. Dan apa yang akan berlaku seterusnya di dalam Finas,
tidak akan berlaku apa-apa. Kerana yang pastinya rakan-rakan penyamun ini dia yang akan dapat dana, dan pembikin-pembikin filem yang lain akan sukar mendapatkan bantuan, terutama aku lah. Aku rasa perlu ke aku nak minta bantuan, kan? Kalau jalannya betul, orangnya betul, aku akan pergi kembali ke Finas, kerana aku berterima kasih dengan Finas hanya kerana mengangkat aku dan menghantar aku untuk belajar filem di Amerika Syarikat, dahulu kan, dah hampir 11 tahun. Dan ada cerita pula sebalik benda tu, tapi kita tutup buku pasal benda tu dan kita cuba move on dengan apa yang kita suka buat. Tapi dengan pemilihan ni, aku rasa ianya adalah satu keputusan yang tidak matang, keputusan yang kebelakang, keputusan yang salah. Dan aku bersama-sama rakan industri pastinya akan menentang habis-habisan dan akan membuatkan kehidupan rasa terseksa. Kau ingat apa yang kau buat dengan orang-orang di Johor, tidak sekali orang boleh lupa. Kau boleh lari, kau boleh buka kau punya akademi dekat tempat lain, tapi apa yang kau buat di Johor, tak ada siapa akan lupa. Kau ingat tu. Dan aku sebagai seorang pengkiat dan pemain industri filem Malaysia akan pastikan bersama-sama rakan-rakan aku yang lain, kau tak senang duduk di Finas. Dan ini janji aku. Dengan nama Allah, kau pastikan. Walaupun aku tak suka benda-benda ni, tapi aku rasa aku perlu bersama-sama dengan rakan-rakan aku yang lain. Kerana ada orang yang lebih layak daripada kau untuk menerajui Finas tu. Akhir kata, kalau korang suka dengan Besi Daily ni, korang boleh subscribe, korang boleh klik like, korang jangan klik dislike, dan jangan lupa untuk klik notifikasi bell. Kerana dengan korang klik notifikasi bell ni, korang akan dapat kemas kini daripada aku dan Rope and Rubber Studio. Akhir kata, salut opera juga Zeus.